Pada tanggal 1 Maret 2022, bertempat di Marketing Gallery PIK 2, berlangsung momen penting, yaitu penandatanganan MOU PIK 2 dan Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina adalah salah satu jaringan rumah sakit umum terbesar di Indonesia dengan pengalaman selama 33 tahun dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif secara optimal dan profesional. Di samping memiliki tradisi yang kuat dalam pelayanan ibu dan anak, Hermina telah mengembangkan diri untuk memberikan layanan spesialisasi kesehatan yang menyeluruh. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hari ini kita bisa menyaksikan acara yang bersejarah, yaitu penandatanganan MOU antara Agnus Dayu berdua dengan Hermina. Ini event yang sangat kita nantikan, Pak. Manajemen dari Agnus Dayu Group, Pak, mengucapkan terima kasih untuk supportnya, untuk kerjasama yang baik, dan kita juga berharap untuk proyek-proyek selanjutnya Hermina juga akan hadir di tempat kita. Kita berharap kehadiran Hermina di sini membawa nilai tambah PIKBUA secara khususnya dan juga masyarakat sekitar secara umumnya. Kami percaya bahwa kehadiran ini sangat ditunggu-tunggu dan membawa manfaat. Ya, konsep yang dibawa, konsep well-being atau wellness seperti itu yang belum ada sebelumnya. Nah, untuk Hermina juga merupakan suatu kebanggaan dan juga ini adalah kerjasama yang keduanya. Yang pertama dengan Agnus Dayu adalah Rumah Sakit Hermina. Dari developer cukup menyediakan tanah yang cukup strategis, luasnya memenuhi dengan standar Hermina, di mana Rumah Sakit Hermina tumbuh. Nah, khusus di PIK 2 ini, pertama kali kita akan membangun Rumah Sakit tipe C dengan 100 tempat duduk. Nah, mudah-mudahan dengan potensi yang luar biasa, dengan adanya akses tol, masyarakat tidak hanya di PIK yang akan berobat di Hermina, tetapi kita harapkan di sekitar Banten, sekitar Banten, radius 5 kilo tuh biasanya bisa datang ke Rumah Sakit Hermina. Nah, kenapa bisa banyak datang? Karena kami menggandeng dokter-dokter hampir 30 berminat langsung sebagai provider dan pemegang saham. Jadi sekali lagi kami bangga kita bergabung di Bikua dengan konsep yang merupakan suatu kota tersendiri dan sepengetahuan saya ini tidak besar, mudah-mudahan nanti tidak kalah dengan ya, sekali lagi terima kasih, semoga apa yang kita sudah lakukan kali ini dan dari sesuai permintaan institusi karena tepat waktu kita akan upayakan sesuai dengan perjanjian, bahkan mudah-mudahan sepanjang tolnya tidak tertunda kami akan buka untuk di awal 2024. Selamat bergabung di PIK 2. Dengan hadirnya Rumah Sakit Hermina mempunyai peran sangat penting. Diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi masyarakat di PIK 2.